Nontonnya ya. Gak apa-apa, udah kelihatan mau apa lagi ini enggak hitam pula. Nanti kita sama Pak Pamela. Pamela nanti kita dapat apa nih kita bagi. Kalau mereka tenang-tenang, karena mereka akan dari pemerintah juga akan melihat program yang lain. Dari rumah. Program hari ini adalah kita mendukung program dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melakukan pembebasan dengan cara asimilasi dan bebas bersyarat dengan cepat. Program ini sudah kita buat untuk Lapas Kelas 1 Medan, ada sekitar 143 orang yang akan mendapatkan program asimilasi dalam rangka pemberantasan COVID-19. Dan pada hari ini dari 143 itu 43 yang akan kita bebaskan, ditambah 5 yang akan mendapatkan program bebas bersyarat. Pengawasan selanjutnya, Pak? Pengawasan selanjutnya kita akan menyerahkan kepada Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Bekal apa, Pak, yang mereka kita titipkan ke mereka untuk dibawa ke keluarga? Ya, itu kita berharap kepulangan mereka ini, percepatan kepulangan mereka ke keluarga masing-masing, kami harapkan menjadi duta. Duta bagi keluarga mereka di rumah, bagaimana cara penanganan COVID-19, penanganan antisipasi virus lebih mudah dan penanganan dengan cepat dan aman. Karena apa yang sudah kita berikan di sini, kami berharap mereka akan tularkan ke keluarga mereka masing-masing di rumah. Gitu. Makasih, Pak. Pak, untuk anak, Pak, tadi kan sudah ada untuk penerimaan dari khusus warga binaan anak, Pak. Seperti apa, Pak? Berapa orang? Untuk anak, kita menerima sekitar 77 orang. 77 orang itu 20 diantaranya akan mengikuti program penanganan COVID-19 ini. Oke, thank you. Lapas Kelas 1 Medan atas pembinaannya selama ini. Bang, mendapat program dari pemerintah untuk bisa pulang lebih cepat, gimana, Bang? Yang pertama, syukur alhamdulillah lah, bisa pulang, bisa berkumpul sama keluarga, masa pembebasan dipercepat, dan mungkin juga kita bisa dapat ilmu dari sini yang nantinya kita akan juga berikan kepada keluarga untuk mengantisipasi dengan virus corona ini. Abang tahu nggak kenapa dipulangkan lebih cepat? Dengan program ini, dengan virus. Jadi mungkin untuk mengantisipasi, jangan sampai juga dari kita mungkin ada yang tertular, karena sampai hari ini kita belum ada yang kena. Dan juga kita dipulangkan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada atas pembinaannya selama ini. Ya, biar muat. 4 4 memang 4 bagus di sini. Oke, masuk lagi 4.